Hot Celebrities, jangan lupa like, subscribe, and comment. Kelahiran baby Arsyaka, anak Dinda Hau dan Remba yang mencuri perhatian. Bayi berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada Minggu, tanggal 20 Juni tahun 2021, ini langsung menjadi keponakan online kesayangan netizen. Seperti kebanyakan selebritis tanah air lainnya, baby Arsyaka juga menjalani sesi pemotretan newborn photoshoot yang bikin bayi ganteng ini semakin terlihat menggemaskan. Penasaran? Intip foto-fotonya yuk! 1. Newborn photoshoot baby Arsyaka akan menjadi kenangan manis untuk keluarga kecil Dinda Hau dan Rey Mbayang di kemudian hari. 2. Bagaimana tidak, baby Arsyaka yang baru berusia beberapa hari terlihat menggemaskan di bedong rapat lengkap dengan topi rajut berpom-pom seperti telinga. 3. Selama sesi pemotretan, baby Arsyaka tertidur lelap bak bayi koala yang tentunya makin bikin auntie dan uncle online di media sosial gemas dibuatnya. 4. Outfit pemotretan newborn photoshoot baby Arsyaka yang didominasi warna min segar kembaran sama Remba yang kompaknya ayah dan anak ini langsung mencuri perhatian. 5. Seperti diyakini banyak orang, wajah bayi masih sering berubah-ubah, begitu juga wajah imut baby Arsyaka. 6. Meski baby Arsyaka disebut lebih mirip Remba yang saat baru lahir, banyak yang setuju wajahnya lebih mirip Dinda Hau saat menjalani newborn photoshoot. 7. Menariknya, ada juga yang merasa wajah baby Arsyaka lebih mirip sang kakek, Benny Mbayang. 8. Gimana menurut Clover sendiri, wajah baby Arsyaka mirip siapa sih? Apapun jawabannya, yang pasti baby Arsyaka menggemaskan banget.